Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk pendidikan seni visual minggu 1, okey. Yang pertama sekali, okey, bahan-bahan dia sediakan sama ada kertas A4 ataupun kalau paling elok kita gunakan kertas lukisanlah. Okey. Beserta juga dengan pensel. Pensel warna. Pensel saja bukan pensel warna eh. Okey, baik. Kemudian tonton video dalam link yang disediakan. Okey, kemudian yang ketiga, lukiskan pemandangan senja di dalam kertas lukisan. Jangan warnakan lagi lakaran tersebut. Kita akan warnakan pada minggu seterusnya. Okey. Baik, yang keempat, ambil gambar lakaran tersebut dan submit di Google Classroom. Okey. Baik, kita akan tengok dulu video dalam link yang disediakan. Okey, baik. Di sini ada beberapa nota sikit eh. Okey, pembelajaran PDPR mengikut kemampuan sedia ada murid dan guru. Okey, gunakan bahan-bahan yang ada saja ikut kemampuan. Kalau tak ada, saya tak berasa untuk beli-beli kertas dan sebagainya sebab PKP kan. Okey. Anak-anak murid digalakkan menulis aksi karya pada kertas lukisan untuk rekod selepas PKP atau media lain mengikut kesesuaian. Okey, boleh hantar ke WhatsApp dan juga Google Classroom. Dimohon kerjasama ibu bapa untuk membantu dan memantau anak-anak sepanjang di rumahlah. Okey, baik. Ini adalah isi kandungan dalam buku teks pendidikan seni visual untuk tahun 4. Okey, untuk tahun 4 eh. Jadi minggu ni kita akan belajar tentang unit 1 iaitu senja nan indah. Okey, hari ini kita akan tengok muka surat 6. Okey, senja nan indah muka surat 6 hingga 7. Baik. Dalam buku surat ni, dia tunjukkan eh. Okey, anda akan mempelajari tentang catan. Okey, apa itu catan? Catan ialah proses sapuan warna menggunakan bahan tara pada sesuatu permukaan. Okey, terdapat pelbagai teknik dalam penghasilan catan. Salah satu teknik yang akan kita pelajari adalah basah atas basah daripada catan cat air. Okey, kita gunakan cat air eh. Kita ada banyak cat. Okey, teknik basah atas basah ni adalah kita basahkan dulu kertas kita. Kemudian kita letakkan warna yang basah ke atas lukisan kita. Okey, nah itulah teknik basah atas basah. Tak apa. Kalau tak faham nanti saya akan tunjukkan video bagaimana menghasilkan teknik basah atas basah ni. Pertama dia kena basahkan kertas dulu. Kemudian dia warna air yang dicampur dengan air sikit. Kita ambil kita warna. Okey. Baik. Ini adalah salah satu contoh pemandangan di waktu senja iaitu waktu matahari hampir terbenam. Okey. Apabila kita tengok gambar ini, yang pertama dia menghasilkan ruang depan, ruang belakang dan juga ruang belakang lagi. Okey, ni depan. Nampak tak rumput-rumput ni? Ni adalah ruang depan. Kemudian gunung-gunung ini menunjukkan seolah-olah macam dia ada ruang. Ruang dia ada jauh. Jauh daripada ruang depan ni. Okey, kemudian dia ada satu lagi yang jauh iaitu ruang belakang. Okey. Baik. Bahasa seni yang digunakan, warna panas dan warna sejuk. Warna panas ni warna merah, warna kuning, warna oren. Itu warna yang panas. Warna sejuk, hijau, biru dan sebagainya. Okey, yang kedua, ruang belakang, ruang tengah dan ruang depan. Saya dah terangkan tadi. Kesatuan, saling melengkapi dalam hasil karya dan juga harmoni. Kesatuan dan harmoni ni kalau kita tengok gambar ni. Okey. Ruang depan, belakang kan, dengan warna dia, dia menghasilkan satu harmoni yang menunjukkan seolah-olah suasana yang sangat aman, rasa tenang saja dengan dengan burung-burung ni. Semua ini menghasilkan harmoni dan juga kesatuan. Okey, itu maksudnya eh. Okey, ini yang dalam buku teks kita, buku surat 6 dan juga buku surat 7. Okey, kita besarkan sikit. Okey. Catan merupakan proses sapuan warna menggunakan bahan tara pada satu permukaan. Inilah yang tadi itulah. Okey. Teknik basah atas basah ialah sapuan warna di atas permukaan basah atau lembab. Macam saya kata tadi. Okey. Teknik catan boleh memperlihatkan kesan lusina pada karya. Nampak ni. Dia nampak macam lusina sikitlah. Okey. Baik. Ni contoh-contoh cara penggunaan berus. Okey, bila kawak ni salah satu, ni dia main letak-letak je. Kemudian ni sapu, ni dia tekan. Okey, boleh menghasilkan pelbagai kesan. Teknik memegang berus warna.
Okey, mesyuarat 7. Objek yang terdapat di ruang hadapan kelihatan lebih besar dan jelas berbanding dengan objek di ruang tengah dan ruang belakang. Okey, nampak tak ranti-ranti pokok-pokok ni? Dia nampak lebih besar. Padahal gunung lebih besar tetapi gunung nampak lebih kecil. Sebab kita nak menunjukkan satu ruang. Ilusi bahawa terdapat ruang di sini. Okey, dan kalau kita tengok objek yang berada di hadapan adalah lebih jelas, okey, berbanding dengan objek yang berada di belakang. Okey, ni salah satu contoh lah. Kalau nampak ni kan, dia punya ranting-ranting daun-daun ni nampak lebih jelas berbanding dengan bukit-bukit dan juga di belakang ni lah. Okey, ini adalah bahan-bahan yang boleh digunakan untuk kita menghasilkan teknik basah atas basah. Okey. Baik. Ini link video, kita akan tengok video video ini sekejap . Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar membuat catan dengan teknik basah atas basah. Senang saja. Jom.
Okey, kita dah lihat video tadi. Okey, ikut saja. Itu tak apa. Itu kita akan buat pada minggu seterusnya. Okey, untuk minggu ini saya nak kamu ambil kertas lukisan kamu sama ada A4 dan sebagainya. Okey, buat lakaran pemandangan sahaja pada kertas lukisan. Okey, ini dihasilkan oleh Cikgu Muhammad Zuhairi. Cikgu kita lah, Cikgu SK Seri Tasik. Okey, saya nak kamu cuba hasilkan. Okey, yang pertama kita ada bahagian depan. Okey, kemudian kita ada bahagian belakang dan juga pemandangan di bahagian belakang ni jugalah. Okey, hasilkan ini sahaja dulu. Kemudian saya nak kamu ambil gambar lakaran ini, kemudian masukkan di dalam Google Classroom. Supaya saya boleh semak kerja yang telah kamu hasilkan. Tak perlu warna lagi ya. Okey, kamu boleh warnakan pada minggu seterusnya. Okey, tetapi pada minggu depan hari Isnin kita ada cuti. Okey, jadi kita akan jumpa lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu kita akan mula mewarna lukisan tersebut menggunakan teknik basah atas basah. Okey, alatan yang saya nak yang kita akan gunakan adalah yang pertama kertas lukisan. Yang inilah kertas lukisan yang ini. Okey, seterusnya warna air. Okey. Warna air itu brush, span, brush, span dan juga mangkuk lah untuk membuat air kan. Okey, itu yang akan kita gunakan untuk minggu hadapan. Okey, sekian saja minggu ini. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.